Dit, Dita. Hai pagi, Sunshine. Sini. Aku udah siapin api, tau gak nih api apa? Api apa? Api cemburu melihat kamu sama dirinya. Aku gak ada siapa-siapa di sini. Hmm? Gak ada siapa-siapa di sini. Aku boleh masuk. Keluar dong, keluar. Ini aku lucu banget loh, tau gak? Aku dikasih. Iya. Ada Joshua Ojo semua? Iya. Siapa? Abang siapa yang cerita jadi satu? Krisyanto. Oh boleh, jamur. Ini mie-nya, tapi mohon maaf, ini mie-nya dimasaknya dari segmen 1 sebelum segmen 1. Oh. Jadi mie-nya kenceng kayak bekal anak TK. Kalau kata anak daerah rumah gue, mie-nya gini. Lodo, kalau anak daerah rumah gue lodo. Iya. Surya, aku punya hadiah buat kamu. Apa? Ini. Wow. Aku dikasih itu. Kan kemarin kamu bilang katanya kalau baterainya habis suruh dijemur. Dijemur. Ini bisa nyala. Ah, ini. Gak bagus. Nyala. Kurang ini, harusnya rollernya yang roller jet. Pakai ban bajaj sini. Ah, gak tahu lu. Ngilik di Buaran 15.000 kenceng udah. Dia pasti nanya Buaran di mana. Iya. Ada multikado. Ada. Ah, ini supitnya cuma satu, Sur. Hah? Ini ada lagi, minta mulu lama-lama. Sumpit aja ke gue. Dit. By the way, selamat ulang tahun buat Rani, ada teman gue ulang tahun Rani. Halo, selamat ulang tahun Rani. Mudah-mudahan sehat terus ya kamu. Tidak ada yang memalukan dari apa yang Tuhan tambahkan termasuk hari ini, yaitu umurmu yang bertambah. Semangat ya. Sadet. Kompaan Petromak. Enggak Dita, kamu lapar enggak? Aku lapar. Tapi ingat ya, selapar-laparnya kamu, jangan lupa. Jangan kamu mencintai orang seperti kelaparan. Karena nanti akan, yang kamu makan adalah hati kamu sendiri. Bisa aja gelombang cinta. Aku mikir dulu dong. Lumah, kalau memang paling susah gombalin orang yang ngemut. Makanya aku nyampe udah sastra. Udah indah-indah ya? Iya. Udah indah, ya patah. Aduh. By the way, kita mau sharing-sharing pengalaman tentang camping. Lu pernah camping gak, guys? Aku pernah waktu kecil. Sekarang segini. Dita persami maling tau gak lu? Perkemahan? Perkemahan Sabtu Minggu. Enggak, aku ikut jambore tau. Terus? Ya aku kan camping. Dita pas persami tau gak lu diantar keluarga besar sampai Kampung Rambutan. Wah. Anak mami. Bawa kardus. Iya. Bawa kardus misalnya. Dita. Cililitan. Ada rombongan, mobilnya ditulis, rombongan Dita. Oh, rombongan ini, persami. Bodoh. Pusing. Oh ya, lama maksudnya. Sekarang ini, guys. Banyak orang-orang pengennya camping tapi nggak mau ribet. Nggak mau bawa tenda, nggak mau bawa keril. Itu ada istilahnya apa ya? Glamping namanya. Glamour camping. Yoi. Yoi. Pernah nggak glamour camping? Belum pernah camping, beneran aja belum pernah gue. Enggak, tapi kan camping kan esensinya kan. Kamu gak bisa camping, pasti kamu kan orang kaya. Susah-susah banget. Aku buktinya jambore sama persami bisa walaupun pingsan. Pingsan? Mm-hmm. Kenapa kok bisa? Dijemur. Dijemur? Mm-hmm. Sebelum dijemur direndam dulu gak pakai pelampung? Orang-orang camping kenapa lo pingsan? Kita sebelum dijemur dikebet lo gak gini? Kebet. Kebet bahasanya. Dijemur di waktu apel. Oh, kepanasan. Dijemur kepanasan terus aku pingsan. Ah, kepanasan. Harusnya dijemur di mana? Di hutan. Dijemur di hutan kan banyak pohon yang gak kejemur dong. Gimana sih? Terbuka mungkin sur, pas lapangan. Gimana sih bocah? Jangan mau masuk loh. Enggak, kamu dijemur karena kepanasan. Iya, kepanasan. Tapi aku pinter loh waktu itu. Kenapa? Aku bisa bikin itu, kalau camping-camping itu kan bisa bikin tenda, bisa bikin tiang bendera pakai itu, apa namanya, pakai tongkat. Bikin tiang bendera dari apa? Tongkat. Ditancepin jadi. Biarin tuh kan dia mau bangga Sur, mungkin. Nenek-nenek trek-trekan juga bisa, Pak. Nenek-nenek trek-trekan. Oh gitu? Ini orang kaya nih. Nggak, tapi kalau gue suka nanjak gunung, Sur. Yeah. Gue gunung udah dua lah. Oh, gunung udah bisa? Gunung gue. Mana aja lo? Perahu. Sama? Cikuray. Oh, gue juga udah pernah. Cuman sekali gue. Apa itu? Gunung Sahari. Yeah.
baca itu orang lain yang tahu. Oh iya, baca nih ya, disuruh baca nih. Kenapa nggak mau baca sendiri sih? Oh ya udah deh, aku mau baca katanya orang kaya. Komplain sendiri jangan sendiri. Aku juga bingung. Kabel fleksibelnya tenang aja. Lanjut. Jadi, kita udah ada Twitter nih dari Soi Malam. Ceritanya ini orang kaya nggak tahu. Twitter yang pertama dari @dan_002. Orang kaya nggak tahu masak mie instan pakai bungkusnya dimasukin air panas terus ujungnya diikat. Iya. Gimana itu? Langsung mau bungkusnya. Jadi bungkusnya. Nggak boleh. Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi keadaan yang memepetkan seperti itu. Emang masak jadi gitu? Jadi, cuman agak-agak belel-belel gimana gitu. Kamu pernah nggak yang nggak dimasak? Diremek-remek doang, dituang bumbunya doang. Mie remes. Bukan ya. Mie beneran tapi ini. Itu mie instan. Susah, dia orang kaya, Sur. Nggak pernah. Nggak boleh, kata Mama. Iya, emang nggak boleh. Harusnya, Mama. Masa nanya-nanya dulu. Lu belum pernah sih ngambil permen dari toples yang ada dua dudukan. Ada yang bisa lurus sama miring begini. Nggak tahu ya? Apa itu? Nggak tahu. Dia, apa itu? Permen susu rokok-rokokan tahu? Telur cicak tahu? Susu Superman tahu nggak? Aduh. Ciki tik tik tahu ciki tik tik? Ciki tik tik yang panjang-panjang kereng? Nggak tahu dia udah taunya. Aku nggak tahu. Permen kaki tahu permen kaki? Tahu dia. Permen dengkul? Nggak ada tuh kaki doang gitu. Orang kaya nggak tahu kalau beli ciki digoyang-goyang dulu. Iya, yang banyak nyarinya. Iya. Nyari yang banyak. Nyari yang banyak. Sama. Eh, kadang-kadang ada yang dikit. Ada yang dulu ciki ada duitnya ya. Iya. Hadiahnya duit ya. Ada. Ada yang menang. Parah menangnya sampai 10.000. Dulu 10.000 udah seneng. Tapi ini juga ini Twitter dari Soi Malam @himidzi. Orang kaya nggak tahu kalau pas lagi nyeduh kopi, pas mau diaduk, diaduknya pakai bungkus kopinya. Ya, pakai sasetnya, digulung-gulung. Nih, saset kopi diputar, dilipat gini, buat ngaduk. Kenapa nggak pakai sendok? Karena nggak ada sendok. Karena sendok harus susah-susah pakai ini kreasi tangan buat bungkus kopi digulung-gulung gitu. Karena sendok. Tapi sendok bisa pakai garpu kalau nggak punya. Iya, kita menggunakan ini tuh karena nggak ada sendok sebagai bahan substitusi. Kalau makanya pakai ngaduknya pakai ini. Kalau pakai dayung ngaduk dodol namanya. Kamu udah pernah lihat belum orang ngaduk dodol pakai dayung? Belum. Aku gak tahu. Gua yang salah nanya sih emang. Dodol itu yang ini kan, permen itu yang digulung. Dodol permen. Gula yang lengket. Dodol itu persilangan antara musang sama batu baterai. Jadi dodol. Aduh. Dit, nih. Ketawa. Dita, kamu Sur, tahu gak artinya nih? Kita punya batu-batuan. Dari kapan ini ada? Ya, kenapa lu heboh sih ngeliat batu-batuan? Iya, baru lihat ini. Oh, kan biasa kita nggak pernah kayak gini. Iya. Nggak, kamu tahu nggak ini kesamaannya merindu apa? 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 Batu ini kalau kita pukul, tangan kita yang sakit. Emang sakit mukul ini? Enggak. Oh. Dari Henrik ada rencana mau membuarkan kapitalis gak? Sajaknya udah di ujung lidah tadi tuh. Asli. Udah, gak jadi dah. Eh, kita mau ada orang-orang yang suka naik gunung nih, mau cerita-cerita nih. Ada Twitter, ada Bima Sak 8440 aja sih ya, itulah pokoknya. Gua pernah naik Gunung Batur. Kita sampai pos jam 10 malam, terus teman-teman pada tidur dan gue yang jagain tas. Jam 2 akhirnya kita mendaki, sampailah kita jam 5 di puncak. Karena belum sunrise, gue rebahan dulu di warung yang di sana. Bangun-bangun udah jam 8 dong, gak ada yang bangunin gue, kan kesel gue. Paling kesel emang, jauh-jauh dari sunrise. Paling kesel kalau naik gunung kehilangan sunrise, udah paling bete. Iya, buat apa naik malam-malam kan ya. Tapi teman-temannya lihat, dianya doang yang ngeliat. Kesel makanya dia tuh. Dia ketiduran. Oh, kasihan ya.
ketiduran tau gak? Sleepy dia, sleepy situ tuh, ketik grogol, deket grogol. Sleepy. Palmerah itu mah beda lagi. Hanya M. Suyuti, nanjak gunung gede di tengah trekking, temen gue ada yang sakit alias tepar. Terpaksa dengan alat seadanya gue kerokin badannya pakai bawang merah sama sendok dengan olesan minyak sayur. Alhasil dia bisa muncak dan balik dengan selamat. Nah, hati-hati tuh hipotermia. Kenapa? Hipotermia kedinginan. Oh iya, aku tahu kok, aku pintar. Kalau hiper? Hipertensi. Hipertermia. Hipertermia nggak ada. Ada hipertensi atau hipotermia. Makanya ini pentingnya. Kalau naik gunung itu, kalau kita naik gunung, kuncinya itu kebersamaan. Kalau ada yang sakit, dikerokin. Kalau ada yang haus, dikasih minum. Kalau kehabisan air, ada lagi yang ini. Kebersamaan di naik gunung. Kamu pernah naik gunung nggak? Om. Aku dibilang kan, aku pernah jambore, berarti aku... Jambore aja pingsan, lagi naik gunung dia. Aku pernah naik gunung. Lanjut, lanjut. Ada Twitter dari Hardiansyah. Ray, pertama kali naik gunung waktu 9 tahun. Wih, 9 tahun udah naik gunung dia. Keren. Diajak sama om aku, Gunung Gede namanya. Pengalaman seru itu saat ada pacet nempel di tangan. Panik gak karuan karena kalau ditarik pakai jari malah nempel di jari. Iya. Pengen nangis tapi gengsi. Kamu tau pacetnya? Pacet, tau gak? Enggak. Ada macam-macamnya, ada yes, ada regional, ada kilat, tuh tau gak? Itu paket. Bukan. Aku sempat mikir itu dong, jahat banget sih. Binatang dia, binatang. Pacet itu kayak lintah. Kayak lintah. Yang nempel di rambu, tau rambu? Film rambu ya, film rambu. Iya, nempel di orang, nempel di rambu. Masa nempel di manekin, dia ngisep apaan? Sedara dia. Kesel sama Dita kan? Aku bingung. Ngomong-ngomong. Ini ada Soib Malam yang udah kirim-kirim foto yang lagi di gunung nih, kita lihat ya. Dapat salam penuh cinta dari Gunung Merbabu nih katanya. Oh. Woy. Oh. 3145 MDPL. Meter di atas permukaan laut. Oh. Ih, pintar. Oh, iya. Jangan ada pesannya, jangan marah-marah aja kalau aku naik gunung, Yuliana. Iya. Oh. Yeah. Yuliana nih pasti lahirnya bulan Maret nih. Juli dong, namanya Yuliana. Beda ya? Kirain. Lanjut, lanjut. Ada dua orang gak sih yang gak bikin kesel taruh di sini? Oke gitu. Lanjut. Ada Raffi Adi. Pun aku hari ini. Sering banget naik gunung, kali ini bersama sang putri. Anak maksudnya ya. Sama anak ya. Cintaku abadi di Ranu Kumbolo. Untuk Ranu. Bunda dari kakak dan ayah. Ranu Kumbolo di mana? Ya. Semeru? Dia di ini dia. Malang. Semeru kan? Ranu Kumbolo di Semeru, bos. Ada kiriman lagi nih, baru bisa diriin tenda, belum sanggup diriin rumah tangga. Aduh. Kenapa lu curhat? Ini di mana, di gunung? Gak ada keterangan gunungnya. Iya, paling iya. Taman Bunga, Wiladatika. Nah, ini gunung. Juga ada kiriman dari Soe Malam, dari Hafizul Hamidah. Kapan neng nanjak gunung bareng Abang Atan? Wah. Oh, ini di gunung mana nih? Oh, Merbabu. Merbabu, ya. Naik gunung. Bukan, ini perahu kali. Merbabu itu tulisannya. Merbabu ya, Merbabu. Setahu lu cari orang yang foto. Iya. Lanjut, ada lagi kiriman dari Sucahyo Jaya. Dia bilang, halo dek, cus dapat salam dari Ranu Kumbolo. Tuh, Ranu Kumbolo. Ih, bagus ya. Ada danau. Karena bagus banget Ranu Kumbolo, tau. Bagus banget ya. Gue udah pernah lihat tuh, di Google. Gue kira lihat langsung, bro. By the way, tapi banyak artis-artis cewek juga yang cantik-cantik tapi doyannya naik gunung, men. Iya, banyak. Yoi. Ini ada salah satunya kalau nggak salah, Nadine ya? Nadine. Oh, ya, Nadine juga. Nadine Chandrawinata, dia doyan naik gunung. Ini di gunung ini pasir berbisik, bukan? Bersalju kayaknya nih. Iya, bersalju. Oh, ini salju. Gue pikir pasir. Salju nih, sur. Kalau pasir curiga naik material dia ya. Mobil bak material. Oh, Tika juga suka. Tika Siholan. Tika Siholan juga suka. Ini di gunung mana nih? Arafa. Ini Arafa Rianti, ini di gunung. Oh, ini perahu baru nih. Gue inget. Tahu lo. Seberangnya tuh Gunung Selamat sama gunung. Gunung Congratulation. Iya. Yeah. Malah di Inggris ini sudah sama ya. Tapi Selamat ya. Ada lagi Adinda Thomas. Adinda Thomas. Anaknya, kalau ini anaknya Jeremy Thomas ya? Tahu lo. Bukan. Ibnu Jamil sama Saiful Jamil gak bapak anak. Oh enggak ya? Maaf. Gak mesti yang belakangnya sama, harus bapak anak, bos. Maaf. Langsung aja kita telepon sama satu artis cewek yang suka hiking, naik gunung. Kita langsung tersambung sama Adinda Thomas yang bukan anaknya Jeremy Thomas. Halo, Adinda. Oke. Halo, Adinda. Halo, Mas Arya. Hai. Halo. Dinda. Yap.
cerita dong kalau kamu terakhir naik gunung apa? Terakhir aku naik gunung Fuji. Wih, orang kaya. Jepang dong. Orang kaya. Kapan lagi naikin kamera ya enggak? Bukan, gunung di Jepang ada namanya Fuji, Sur. Di Jepang kan ya, Kak Dinda? Iya betul, gunung di Jepang. Hiking. Hiking. Sampai puncak enggak kamu? Alhamdulillah sih sampai puncak. Oh, kirain cuma sampai Cibodas. Cibodas. Kan berarti cewek-cewek tangguh banget. Sebenarnya sejak kapan sih mulai suka hiking, Kak? Suka sejak kapan ya? Sejak pas mau sebenarnya mulai banget naik gunungnya sih. Pas lagi skripsi 3-4 tahun yang lalu. Terus? Nah itu dari situ ngerasa dapet inspirasi jadi lebih kreatif gitu ngelakuin setelah naik gunung. Yang paling Din mau tanya dong yang paling berat gunung apa? Salak. Salak berat. Salak. Oh, yang deket sini. Terkenal dengan kemistisannya kan Salak. Mistis sih. Mistis sih. Iya. Treknya juga berat ya, Dinda? Treknya berat karena waktu itu dikasih hujan juga. Oh. Jadi jalurnya benar-benar kayak sungai. Kemarin bukannya kamu ke Nepal juga ya? Ke Nepal ya. Ke Nepal naik juga di Nepal. Ke Nepal ke Kalapatar sih, ke dekat puncak Everest, cuman aku nggak naik hiking. Oh, jadi belum, mudah-mudahan suatu saat dapat kesempatan untuk naik gunung. Mudah-mudahan naik ke Everest ya nanti ya. Amin. Ada prepare nggak sih Din sebelum naik gunung tuh? Fisik apa gitu? Pasti latihan fisik itu harus banget. Terus juga perencanaan perjalanannya kayak seperti tujuannya apa, kemana, treknya gimana, cuacanya di sana gimana, karena itu impactnya ke barang-barang yang harus dibawa sih. Oh gitu. Berarti ada ininya ya. Nah, kalau misalnya kalau setahu aku tuh kayak teman aku tuh ada yang hiking di mana ya, di Papua situ dia harus kayak ada pelatihan dulu 3 bulan kayak gitu juga. Jaya Wijaya. Karten. Pernah juga Din ke Jaya Wijaya? Belum, mudah-mudahan dapat kesempatan. Iya nanti ya. Loh, semoga. Kok jadi gue yang janji? Kita doain mudah-mudahan sampai. Nggak, emang katanya orang kalau misalnya naik gunung sekali langsung nagih, bener Din ya? Sekali coba. Tagihan banget sih kalau ketemu sukanya di gunung. Oh ya? Iya. Indah Sur. Oke, kalau gitu kapan nanti paling jadwal paling dekat untuk naik gunung lagi kapan? 1 Oktober. Kan sebentar lagi dong. 1 Oktober? Sebentar lagi, iya. Oh ya udah tuh. Hati-hati ya. Hati-hati Dinda. Iya, makasih. Jaga kesehatan ya Dinda. Iya, sehat selalu. Bye. Bye. Tapi nama-nama gunung di Indonesia itu bisa jadi singkatan quotes, sajak gitu. Masa sih? Iya. Mana coba? Kayak contoh nih, Gunung Kerinci. Kerinci tau gak? Apa? Kenapa rindu ini kamu balas benci? Iya. Gambaran-gambaran ini gue dapat dari Soib Malam juga di Instagram. Nah, selanjutnya nanti kita baca-baca satu-satu ya. Yoi. Jangan kemana-mana, tetap di Malam-Malam. Jangan tidur.